Ya, jadilah. Jadi tawaf adalah untuk nak buat kebajikan, nak buat fardu rukun, tapi di sebalik belakang fardu itu ada kemudahan untuk badan manusia. Alhamdulillah. Ayak masin adalah perubatan yang cukup besar. Saya, bagi saya lah, orang lain saya tahu lah, pada saya belajar lagu tu. Lepas sembahyang subuh, saya mesti minum ayak garam. Loh, gitukah? Saya minum ayak garam. Tak ada tinggi kan Ustaz? Sebab kita garam dah tinggi. Tiap-tiap hari saya minum. Pagi tadi saya minum banyak sikit. Pasal nak masjid saya pun banyak sikit. Masjid melekit. Tak apa lah. Jadi ubat. Jadi kalau tengok dalam buku ni. Muka surat berapa? 13. Ya, muka surat 13. Garam busta. Garam kurang sodium. Ni. Yang ni kena beli. Nak beli kat dapat kat saya. Oh, pandai saya no. Habang-habang-habang suruh beli. Beli pula kat saya. Tak lain juga ada. Yang ada ya, ni kat anak menakan saya tu, Hajah, Hajah Yati. Yang kawan saya tu di Pekan Abu, depan tu ada, depan tu belayang. Depan tu belayang. Ni ada garam ni, garam. Garam kurang sodium. Dia tak melibat dengan darah tinggi, kencing manis apa tak. Makan dia lagi bagus. Malah ni perubatan ni no. Ni perubatan. Orang perempuan sangat takut kepada kanser. Kanser paru-paru lah, kanser tulang lah, kanser payudara lah, kanser macam-macam kanser. Kanser tu satu penyakit yang mesti mahirnya. Kalau tak kena gaya, kita kurang kekuatan badan, maka jadilah. Apa nak jadinya? Dia berpunca daripada ayak liok basi. Siapa tak ada ayak liok basi? Bohong. Semua orang ada ayak liok basi. Dia telan ke? Hang telan ke, hang tak telan ke, ayak liok basi masuk dalam perut. Ini tulis-tulis ke? Kalau tak tulis, lupa. Lah, jangan tengok saja. Dia lupa. Balik-balik. Ayak liok basi kita sedang ke tak sedang ke dia akan masuk dalam perut. Bila masuk dalam perut dia sudah jadi asid urit. Bila jadi asid tak cukup kita kekuatan badan kita, maka itulah yang menjadikan kanser. Garam ni tadi balik baca di rumah lah banyak. Saya nak baca pun saya tulis. Jadi orang lain dah baca. Jadi nak makan dia pagi-pagi nah. Sebelum makan apa-apa diubat ni. Sebelum makan apa-apa, baik laki, baik perempuan, sebelum makan apa-apa, makan dia dulu dengan air. Loh. Ada pula dengan air pula. Ha lah. Ambil satu sudu kecil. Dalam dalam gelas ambil air
air ketui pun tak apa, air dalam ti air tak apa, tuang. Minum, bismillah minum. Nak bagi bagus, doanya bismillah. Apa? Ya musabbibal asbab sabib. Yang ni tak payah tulis, dalam buku dah. Balik baca aja. Ha, tapi kalau simpan dalam almari tak ada. Dalam buku ni dah ada, saya tulis. Ya musabbibal asbab sabib. Ah, ha, dia baca. Tiap-tiap nak makan ubat, tiap-tiap nak makan apa, nak gagap ke apa ke, baca yang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya musabbibal asbab sabib. Dan insyaallah dengan makan yang itu akan menghilangkan jenis yang nak jadi kanser badan tadi, akan hilang. Harga pun tak mahal mana dengan. Tak mahal eh. Semua boleh beli. 33 ringgit. Saya potong 3 ringgit tu, tinggal 30. Saya buat pula 30 tu, saya bagi kat sekolah 5 ringgit. Jadi tuan-tuan beli satu botol eh, seolah-olah sedekah kat sekolah 5 ringgit. Hak untung tu saya lah. Untung banyak mana, jangan tanya lah. Saya memang besar je untung. Ha. Jadi 30 ringgit, 5 ringgit tu bagi kat sekolah. Pasal apa? Ini perubatan yang sangat. Nabi pun kata, salullah hawaijakum hattal milh. Hendaklah kamu minta kepada Allah walaupun garam. Minta kepada Allah walaupun garam. Itu hadis Nabi sahih. Mintalah kepada Allah walaupun garam. Jangan buat tak sedih, no. Garam nak minta apa? Makanlah, pergi ambil tadi. Pergi kedai clean tu. Minta sikit boleh pergi. Tak payah banyak duit. Betul. Tapi kena minta ke Allah. Minta ke Allah nak buat ubat. Nah, buh. Ha, jadi balik baca lah buku ni. Bahagian nombor 13. Cetir dah nombor 13. Tadi aku lupa pula. Balik cari tak jumpa pula. Nak kena pesan tolong tulis. Tulis 13 tu. Balik baca. Ha, petang ni lepas asal lagi. Tak ada kerja apa. Ha, baca. Oh. Garam busta. Oh. Eh, tapi lepas asal lagi gambar apa? Gambar instan lah. Gambar instan pula. Lama-lama terlepas eh. Gambar instan lah, gambar apa Arab lah, gambar apa lah, lepas itu. Tekun, baca, faham begitu elok, tengok dan buat. Alhamdulillah. Banyak benda-benda ni dalam ni dah. Oh. Ni Kaabah, gambar Kaabah saya boleh. Gambar jam. Apa dia jam ni? Jam ni tuan-tuan tahu ke? Ni jam ni, ni lah kata jam Islam. Jam Islam jam ni lah. Pasal apa? Pasal dia pusing ikut Kaabah. Jam kita, mana jam kita? Ada jam ni? Tak ada. Jam kita, dia pusing ikut tu. Jam hak Islam ni, pusing ikut Kaabah, anti-clockwise. Mana contohnya? Ni hak siapa pakai? Ni. Anti-clockwise ni. Ni. Dia pusing kot ni. Pasal apa pusing kot ni? Ialah kerana pergerakan darah kita adalah pusing kot kanan. Sebab tu dalam Islam, pergerakan ke kanan adalah satu sunnah. Pergerakan ke kanan adalah satu sunnah. Kita makan, Nabi bagi sunnahnya, petua dia.
Maka dia ikut tu. Mula-mula jumpa nak depan. Lepas tu kanan, lepas tu kanan, lepas tu kanan. Ada apa saya buat ke? Tak lah kan. Pasal apa tak? Tak belajar pun. Itu wala jawabnya. Pusing ke kanan. Isu-isu ni bila kita sampai ke akhirat besok, kita ni akan diberi catatan kita adalah daripada tangan kanan. Makna kalau kita dapat catatan kanan tu, maknanya yang terbaik lah, ahli syurga lah tu. Kalau main tangan kiri, habis lah. Kita terima catatan kita, Allah bagi sebelah kiri, habis lah. Habis. Mana tak pakai lah. Di akhirat besok, payah. Jadi sistem pusing ke kanan. Sistem pusing ke kanan ni saya ada tulis di sini muka surat. Catit-catit, ikut balik cerita juga. Catit muka surat 15. Kalau tak habang bukan faham sangat. Muka surat 15, pergerakan ke kanan. Itu dia, pergerakan ke kanan. Kita balik rumah, kita tengok kepala paip pusing ke mana. Pernah rasa tak nak buka ayak tu pusing ke mana? Pusing ke tu. Kalau pusing ke tu, tutup, ayak tak keluar. Pusing ke tu, pusing ke kanan, anti clockwise. Pala paip tu pun kena pusing ke kanan. Tak boleh, tak boleh ikut kiri. Tawaf mesti pusing ke kanan, tak boleh ikut kiri. Ikut kiri tak sah, tawaf tu tak sah. Sampai kepala paip ayak tu pun kena pusing ke kanan. Kalau rajin sikit lah kalau tuan-tuan rajin, perempuan-perempuan rajin sikit, pergi ke mana? Pergi ke hutan ataupun pergi taman-taman pokok, pergi tengok pokok yang menyelak tu. Pokok menyelak, pokok apa? Pokok kacang. Kacang, ha, kacang. Tengok hak menyelak tu, dia pusing ke mana? Dia mesti pusing ke kanan. Dia tak pusing ke ni pokok. Kita pergi tengok di laut atau di sungai atau di parit-parit besar, tengok ayak, lubuk ayak tu, dia pusing, dia pusing ke mana? Orang panggil apa? Ayang-ayang di sini tu, pusat ayang. Dia pusing kot tu, anti-clockwise. Maknanya di situ ada tenaga yang boleh menggerakkan dia. Okay, tengok pula remote taufan yang angkat rumah orang, yang angkat kereta orang, yang angkat batu besar, yang angkat apa tu di Aceh tu ni, tsunami. Semua tu kalau masa tu orang tak pati lah. Semua batu tu bila kajian yang dibuat, semuanya berputang daripada kanan. Yang boleh angkat kapal yang besar tu pergi ke kampung sampai lah, tak boleh buang. Siapa angkat? Bukan jin, tapi adalah tenaga yang Allah jadikan pusing ke kanan.
Itu dia. Ini pusing, kerja pusing ke kanan ni bukan kata baru, tapi sejak daripada jadi manusia, sejak daripada jadi alam lagi dah begitu. Cuma antara kita faham ke tak faham saja kerja tu. Kerja ni kerja Allah. Sebab tu bila kita faham semua tu, maka tidak ada lain yang kita nak bersyukur ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih ya Tuhan banyak-banyak. Ni yang buat badan kita ni dan buat sistem badan kita ni, pergerakan kita ni adalah Allah, yang tak ada siapa yang boleh buat. Tengoklah macam urat tadi ni. Siapa boleh buat? Ahli sains pun tak boleh buat. Tamhala ni pula katanya darah merah makan darah merah. Dulu tak pernah dengar. La, darah merah makan darah merah. Orang tak tahu pasal apa jadi macam tu. Di sistem badan kita ni kalau terbalik ya, dia jadilah macam-macam. Alhamdulillah dengan keadaan yang macam tu, kita balik elok-elok baca tengok pergerakan ke kanan ni, kita boleh nampak banyak benda yang pusing ke kanan, banyak benda yang terpaksa kita akur bahawa dianya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik kepada garam tadi lah. Pada garam ni perubatan yang besar. Garam kita banyak salah sikit. Salah macam mana? Orang perempuan yang duk masak nasi tu balik lagi nak buat lagu benar tu. Kita masak makanan gulai, sayur, semuanya buah ikan, buah sayur, buah bawang, buah cabai, buah semua sampai mendidih menggelegak. Tak betul. Itu yang betul lagu benar. Yang betul lagu benar. Ini nampaknya macam tak ada apa, tapi dianya adalah peranan garam yang kita masak sampai hancur, garam yang kita masak sampai lumat, garam yang kita masak sampai larut habis, seni garam tadi dah hilang. Kalau itu nak balik ke mana? Garam yang kita masak, lauk, gulai, sayur yang kita masak ni ialah dah masak air gulai ni tanpa bergaram, kita angkat, barulah kita perui garam. Oh lagu tu no. Tak pernah aku buat ni lah baru dengar. Ni baru dengar. Ni saya cakap ni bukan saja tau, kajian yang sudah dibuat. Tapi mana yang buat? Puan-puan yang buat. Tak ada. Yang puan-puan buat ni boh semua. Garamnya, apa sayurnya, ikannya, boh menggelegak ke semua. Bila menggelegak semua, itu adalah penyakit. Tu balik lagi buat nah. Balik saya lagi ni buatlah pesyari yang saya sobat tu. Alhamdulillah kita dapat ilmu yang baru. Ini ilmu yang baru. Mengajak ilmu doa yang mengajak garam lah. Tapi itulah dia berpunca api ke garam. Sebab booster dia tak macam garam kita. Garam booster kita rendah lemak, rendah ke semua, hanya yang tinggal masin. Yang tinggal mesin. Hak mesin itulah yang kita nak. Tapi yang hal mak tadi, yang apa semua dah habis lumat.
Kita masak habis tak kena. Ah, nampak. Tu duk heran tu, lagu mana? Lagu tu ah. Ni dah. Ustaz, duk masak lagu tu pun tak mati pun. Ah, betul ya tu. Betul dah tu. Masak lagu mana pun tak mati pun. Betul ya. Tapi konsep garam tadi, konsep masakan tadi adalah berpandukan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi kata, mintalah kepada Allah walaupun kamu nak garam. Orang tua-tua dulu bila dia bawa ubat orang dah baik, dia minta apa? Dia minta garam. Buat apa garam? Nak apa? Dia minta garam tu nak tutup dia punya perubatan dia. Tu dia orang tua tu pakai garam dah. Tapi tak kena cara kita ni, kita tak guna betul-betul. InsyaAllah tu satu ilmu yang kita dapat. Garam boleh makan tapi bukan banyak, tapi yang nak banyak garam. Sampai kita bangkit pagi, kita makan garam dulu, ialah garam busta. Garam kurang sodium. Nak dapat mana? Boleh dapat kat saya lah. Sebetulnya saya cetak dah kertas tu untuk nak order. Tapi terlupa, tuan bagi lupa. Bawa main buku saja, lupa nak bawa. Siapa nak order, udah order kat apa suami kita. Dia bagi dia bukan dia jual. Karena RM5 tu kita bagi kat sekolah. Hal lain-lain tu bayang kat toke. Bila nak dapat, bila-bila pun dapat. Boleh dapat bila-bila pun. Benda tu banyak. Dan lagi satu ialah, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam buku ni, di muka surat 26. Muka surat 26, aroma terapi seri wajah. Atau dalam bahasa barulah ni, aroma terapi sejuta wajah. Saya nak baca panjang, makan masa yang panjang, balik baca sendiri, faham-faham sendiri, kemudian jangan ikut saya lah. Jangan ikut saya lagu mana. Aroma terapi ni saya duk pakai. Tiap kali ambil ayat sembahyang. Dalam ilmu fiqah, ayat sembahyang makruh kalau kita lap. Ayat sembahyang kita ambil ni jangan lap, biar dia kering sendiri. Ilmunya biar kering sendiri, kerana yang basah tu akan menjerap masuk dalam badan, mengelokkan kita punya saraf. Sebab tu dalam fiqah dia gunakan makruh. Lap tu makruh. Maknanya jangan lap. Bekas tangan kita, tangan kita yang di asma yang tadi, jejari-jejari kita ni, dia ada bahagian dia kering sendiri. Di muka dan sebagainya, di tangan dan sebagainya, di kering sendiri, dia boleh memperelokkan saraf. Bila memperelokkan saraf, tadinya berbagai-bagai penyakit akan hilang.
Muka surat 20 20 apa? 26. Ada saya ambil gambar di sini. Jadi benar-benar ni semua boleh jumpa anak menekan saya tu, dia duduk menyegang tu kat suami, boleh dapat. Tujuannya apa? Tujuannya nak memperkasakan badan kita. Takat mana yang kita boleh buat? Soal nak mati itu tak kira lah, Nabi pun wafat. Tapi sementara nak wafat, sementara nak mati itu, kerja-kerja luni kita kena jaga. Perelokkan makan minum, karena kita terlalu lega, terlalu tak pakai apa yang Nabi sebut. Apa dia nya? Nabi sebut bila kita makan rasa nak kenyang, kena berhenti. Tu Nabi sebut, tu sunnahnya. Bila nak kenyang, bukan bila kenyang, bila nak kenyang, kena berhenti. Kita payah sih kan, kita lagi tak kenyang, tak berhenti. Tambah pula ini hari Jumaat, orang rumah kita masak tom yam, Allah teh hirup tu semangkuk. Rasa nak kenyang, Nabi kita kena berhenti. Yang ayak liuk basi tadi ni, Nabi ajak kita dari sunnahnya, nak tidur gosok gigi. Nak tidur gosok gigi, pernah kita buat? Ha? Alhamdulillah kalau buat. Kalau tak buat, nyona. Nabi kata tiap-tiap nak tidur gosok gigi. Dalam semayang pula Nabi kata, kalaulah laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki. Kalau tak susah bagi umat-umatku, aku nak suruh mereka gosok gigi tiap-tiap kali nak semayang. Gosok gigi tiap-tiap kali nak semayang. Mana 5 kali semayang, 5 kali gosok. Apa pasal? Selepas beberapa lama baru kita tahu. Macam saya lah, contoh lah gigi dia. Ni umur saya kira-kira lah ni, muda lagi. Baru 77. Mudah ya. Ikut tahun hijrah 77. Kalau ikut tahun Masih ni 74. Kira tengok, kalau nak tua tambah 3 tahun. Lane saya 74. 74. Khairi 1 bulan. 9 hari lagi. 9 hari lagi. Saya umur cukup-cukup lah 74. Beranak tahun 10 hari bulan 11. Tu hari bulan beranak saya. Jadinya gigi alhamdulillah kuat lagi. 74 ni gigi duk berjalan lagi. Mana ada mai kuat ni? Wallahu alam. Mungkin daripada sunnah-sunnah yang Nabi ayak dulu, yang saya buat, yang tiap-tiap kali nak semayang gosok gigi, tiap-tiap kali nak tidur gosok gigi, itulah bangkalinya fadilat. Boleh ni, kadang-kadang kita tengok umur dah 40 geregeh lah, geregeh tak ada ada gigi nak makan. Nak bepak hakrai sikit tak lah. Nak makan hakrai sikit tak lah. Tu. Apa nak jadi, itu hak Allah kemudian nanti. Syarat dia
kita ikut dulu takat mana yang kita boleh ikut sunnah nabinya. InsyaAllah. Jadinya bukan payah, bukan senang, tapi itulah keadaan sunnah Nabi. 1000 tahun lebih dulu ni Nabi kata, la baru nampak. La zaman sains dan teknologi baru nampak. Baru orang sedang mengkaji. Kaji-kaji baru nampak, oh ada rupanya. Apa yang Nabi sebut dulu, la baru kita tahu. Makan makanan menjilat jari. Orang yang bukan Islam atau orang yang tak apa elok lah, dia kata, ih bulok no. Dia kata kita bulok pasal jilat jari. Padahal kajian sains lah ni menunjukkan bahawa bila hisap jari lepas makan adalah mengandungi enzim yang boleh menghasapkan makanan. Itu nyata dalam sains macam tu. Sains, seni kesihatan. Apa yang Nabi kata, apa yang Nabi suruh, buat, jangan tanya. Kemudian hari baru tahu. Ini sunnah. Pasti akan ada sesuatu yang kita tak sedang. Kadang-kadang benda itu berlaku, kita tak sedang. Alhamdulillah, dengan adanya sains hari ini, kajian-kajian dibuat secara terperinci, satu demi satu akan terserlah. InsyaAllah. Jadi muka surat 28, 27, 28 yang tu saya catatkan sikit apa-apa yang bersangkut paut dengan penyakit angin amar, penyakit yang mengenai darah kita. Dia kalau darah kita kuat, InsyaAllah kuat. Memang lagu tu. Darah kita ni adalah satu tenaga yang boleh memproses badan kita secara baik. Kalau dalam perubatan ni, kita kira nombor 18. 18 ni semua sebarang darah makan dia, InsyaAllah baik. Saya tak tulis di sini, tapi di sini ada di sini nombor 5, nombor 11, nombor sebagainya ialah untuk kemudahan fizikal kita sebelah dalam. Akan berlaku benda ni, semua orang akan berlaku, termasuk saya. Memang saya ni dah masuk bahagian lah, masuk bahagian orang yang berpenyakit. Saya pun kena ubat. Nabi pun penyakit, Nabi kena ubat. Anak cucu Nabi pun sakit, kena ubat. Nabi dia apa sakit, malaikat Jibril turun. Kita sakit, nak harap Jibril mai tak mai dah, tak padan dengan kita. Tapi sains teknologi ni yang mengajak kita, yang memberitahu kita kena makan ni, kena makan ini, kena makan ni. Walaupun kita baca doa ni berkali-kali, tetapi penemuan sains dan teknologi ni itu memberi kita, oleh kerana itu kita kena makan ubat yang didaftarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Ubat kita makan. Ubat, saya nak beritahu,
kena makan. Tak payah kena, tak makan ubat, tak payah aku doa. Dah, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ubat kena makan. Yang doa cerita lain. Jadi satu bahagian perubatan, satu bahagian ubat. Dalam mana-mana pun kita ni, perubatan kena. Sebab ubat dalam Islam adalah harus, ataupun ada setengahnya perubatan tu adalah wajib. Tak boleh kata Tuhan bagi sakit, Tuhanlah bagi baik. Tak boleh, tak boleh. Penyakit siapa yang kena, Tuhan yang bagi sakit, kita kata Tuhanlah yang bagi baik. Tak boleh. Dia kena usaha cari perubatan untuk membaik pulih. Satu daripadanya ialah doa. Satu daripadanya doa. Yang keduanya perubatan-perubatan yang Nabi sendiri berkata, siapa yang makan habbatus sauda, dianya bagus, kecuali mati saja yang tak, yang ni, yang tak boleh. Mati saja yang tu habbatus sauda pun tak boleh, ha? Tak boleh. Jadi kalau dalam perubatan-perubatan lain, sakit-sakit lain adalah daripada habbatus sauda. Dunia hari ini dia, dunia hari ini dia banyak yang balik kepada sunnah. Sehingga perubatan saya ni pun balik kepada sunnah, iaitu ada kopi sunnah. Yang dia masuk habbatus sauda, dia masuk apa-apa dua tiga jenis yang sunnah-sunnah Nabi yang masuk. Makan, guna, pakai. Pasal hak sunnah ni tak kira. Hak sunnah ni kita buat ada terpulang kepada Allah nak bagi baik pulih kita. Tapi doa kena. Saya nak cadangkan, bukan nak cadanglah, tok-tok guru mana pun duk cadang lagu tu. Jangan kita lupa dalam bangun tengah malam untuk sembahyang tahajud. Cubalah sekali, dua kali, tiga kali, kemudian-kemudiannya insyaAllah tak payah pasang lucing, tak payah pakai jam gerak, dia akan gerak sendiri insyaAllah. Atas kebiasaan kita akan jaga. Sebab dalam satu hadis yang Nabi kata, kalau tengok saya ni bila tulis buku, saya suka tulis saja pasien tu, padahal bukan pandai pun, belah gitu ya. Tengok di muka surat C, muka surat C, jumpa ah, muka surat C, nama dia, tajuk dia Al-Ahadisul Qudsiyah. Rahmat, Rahmat, oh Rahmat, saya tulis ni, Rahmat ni daripada Allah. Keramat, keramat, ya keramat, keramat ni adalah pemberian Allah. Bukan nama, bukan gelar darjat. Nama Tuhan ni bukan nama-nama, tak ada darjatnya. Turun ke langit bumi. Dalam hadis ni, dalam hadis kursi ni, Allah kata hadis kursi ni, hadis kursi ni apa dia? Hadis kursi ni apa dia? Hadis kursi ni ialah hadis yang Allah cakap dengan Nabi, bagi tahu benar ni, benar ni, benar ni, benar ni. Bunyinya Allah turun ke langit dunia ni, Allah kata
pukul 1/3 malam. 1/3 malam ni, tengok tuan-tuan buat, tuan-tuan katakan 1/3 malam ni, dia tak kata pukul 2, pukul 3, pukul 4, dia tak kata 1/3 malam. Siapa berdoa, man yad'uni fa'astajib lahu, wa man yas'aluni fa'u'tiyahu, man zallazi, siapa yang yastaghfiruni, yang minta ampun ke aku, aku nak ampun. Benda ni berlaku, Tuhan kata, daripada mula turunnya sampailah terbit fajar pagi. Itu dia maknanya. Tuhan turun tu bukan dengan berjalan kaki. Itu sebab saya tulis, turun ke langit bumi, cari, beri, pasti berganti. Bukan berjalan, bukan berlari. Tuhan turun main, bukan berjalan, bukan berlari. Tu saja saya tak takerti pun, tulis bila terti, tapi terti ya tu, terti ya tu. Bukan Tuhan turun ni, bukan berjalan. Tuhan turun ni dengan rahmat Allah, dengan rahmat Allah. Sebab tu kalau kita berdoa dengan Allah, kita minta rahmat Allah. Tuan-tuan, puan-puan, nak berdoa, minta rahmat daripada Allah. Ikutlah Allah nak bagi rahmat lagu mana, nak bagi baik pulih lagu mana, itu hak Allah, rahmat dia. Itu hadis ni saya simpulkan dalam sajak ni, ialah hadis mengenai kita kena minta doa. Tuhan suruh kita minta doa. Maknanya, kalau kita tak minta doa, Tuhan marah. Tuhan biasa bersungut kepada malaikat-malaikatnya, pergi tengok dia tu kan? Sampai tak minta apa kat aku ni. Tengok kan? Apakah dia dah hebat dah? Dia dah besar kah? Dia hebat, tak perlu apa-apa kah? Tuhan suruh malaikat pergi tengok dia tu kan? Hang sampai tak minta apa kat aku ni. Ini hadis ni kata, man yad'uni fa'astajib lahu, siapa yang berdoa, aku nak bagi. Doa lah, doa jangan macam saya kata tadi, dah tak kerti bahasa apa, doa lah. Oi, tak boleh lah, tak kerti bahasa Arab dalam bahasa Melayu. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa aku. Tiada doa lah tu. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'al muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa. Adakah kita ni, di antara kita ni, sudah jadi anak yang soleh? Anak yang soleh kerana berdoa kat mak pak, ampunkan dosa mereka. Siapa yang minta doa terampun mak pak dia daripada Allah, maka dia dikira anak yang soleh. Adakah kita berdoa? Wallahu alam. Jadi kalau kita berdoa, alhamdulillah, kita adalah di antara anak yang soleh. Ibu guru parah. Seronok mereka ni. Jadi ke? Kan? Kau abang yang kan? Jadi dalam majlis ni ada beberapa orang ni, saya nak minta supaya kita sama-sama jadikan diri kita ni anak yang soleh dan solehah. Hanya dengan doa, habis-habis koman pun, habis koman. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina
wa an jami'al muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang tu nak baca bila apa? Baca bila? Masa bulan puasa. Semayang tarawih itu waktu tu. Tu pun bukan kita baca. Kita tak baca pun. Amin. Amin. Amin saja. Amin saja, tak baca. Tak dia tak baca juga. Dia jadi sebagai pengamin. Kerja dia, aku ni tak tahu. Aku ke amin. Tok Imam baca apa pun bacalah. Aku amin. Amin. Tok Imam kata, Tuhan bagilah kat mak pak aku kesihatan, kita amin. Ya Allah, bagilah segala dosa-dosa aku terampun, amin. Kalau tu imam tu baca hal lain, tak nak air kita. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah peluang aku menikah seorang lagi, kita pun amin. Mampu eh. Dia dalam bahasa Arab. Kita pun amin. Amin. Apa amin dia tahu? Saya milih nak amin. Amin. Mengantuk. Jadi kita sendiri baca lah apa yang kita mau. Nak sihat, nak tak sihat, kita baca. Alhamdulillah. Maka dengan kerana itu kita dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Naknya ialah kita ni jadi anak yang soleh dan solehah. Bukan payah. Bukan payah. Tiap-tiap fardu kita doa yang tu. Esok Tuhan tak tanya anak kita, hang baca ke doa kat mak bang? Ada sekali Tuhan. Hang umur berapa? 70. Sekali yang baca. Sekali ya. Tak padan lah. Jadi maknanya kena baca tiap-tiap kali, tiap-tiap kali, tiap-tiap kali lepas sembahyang, tiap-tiap kali sembahyang. Doa ampun dosa kita, ampun dosa mak pak kita. Jadi alhamdulillah, saya rasa dekat itulah cukup lah. Panjang ni. Yang panjang tu bukan pasal apa? Pasal orang nombor dua tak ada. Depa beritahu kita datuk tak boleh main. Kita balas pi ya. Malah kita nak cakap. Ni dia apa? Jadi moga-moga tuan-tuan dan puan-puan semua, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala. Moga-moga kita ni jadi anak yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wa takasal wa na'udzubika minal jubni wal bukh wa na'udzubika min qablit ta'in wa qarir rijal wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil. Jazakallah kepada Fadil Ustaz Fadil Ahmad. Dan kula sampaikan insyaAllah tuan-tuan dan perempuan, mudah-mudahan Allah bagi kebaikan kepada kita di dunia akhirat. Saya nak baca satu yang Allah hantar tadi kat saya untuk kita kongsi bersama tuan-tuan. Ustaz Nazim daripada Ibn Sina, dia hantar mesej kat saya tadi WhatsApp dia. Kita dengar sama-sama tuan-tuan. Satu yang saya rasa cukup baik. Tanda-tanda iman ditarik dari hati, tutup pintu hatinya, ialah Allah akan sibukkan dirinya dengan urusan dunia. Mafhum riwayat. Tanda-tanda iman ditarik dari hati, ditutup pintu hatinya, ialah Allah akan sibuk dirinya dengan urusan dunia. Apabila Allah tidak menghendaki kita lagi, Allah akan sibukkan kita dengan urusan dunia. Allah akan sibukkan kita dengan urusan anak-anak. Allah akan sibukkan kita dengan urusan menjalankan perniagaan. Allah akan sibukkan kita dengan urusan menambahkan harta. Allah akan sibukkan kita dengan urusan mencari pengaruh, pangkat dan kuasa. Allah
alangkah ruginya kerana semuanya itu akan kita tinggalkan. Sekiranya kita mampu bertanya pada orang-orang yang telah pergi terlebih dahulu menemui Allah, dan jika mereka diberi peluang untuk hidup sekali lagi, sudah semestinya mereka memilih tidak lagi akan bertarung bermati-matian untuk merebut dunia. Kerana tujuan kita diciptakanlah untuk menyembah Allah dan beribadat kepada Allah. Tidak akan Allah ciptakan manusia sekiranya tujuan hidup untuk merebut habang dunia. Kita mungkin cemburu apabila melihat orang lain lebih daripada kita dari segi gaji, pangkat, harta, rumah besar, kereta besar. Kenapa kita tidak pernah cemburu melihat ilmu orang lebih daripada kita? Kita tidak pernah cemburu melihat orang lain lebih banyak amalan daripada kita. Kita tidak pernah cemburu apabila melihat orang lain bangun di sepertiga malam solat tahajud dan bermunajat. Kita cemburu apabila melihat orang lain menukar kereta baru yang mewah. Tapi jarang kita cemburu apabila melihat orang lain boleh khatam Quran sebulan dua kali. Kesemua petanda-petanda ini menunjukkan dunia akhir zaman. Apabila duit, harta dan pangkat mengatasi segala-galanya, setiap kali menyambut hari jadi, kita sibuk nak raikan sebaik mungkin. Tapi kita tidak lupa, kita telah lupa dengan bertambahnya umur kita, maka akan dipanggil ilahi bertambah dekat. Kita patut bermuhasabah mengenai bekalan ke satu perjalanan yang jauh yang tidak akan kembali dan buat selama-lamanya. Sahabat yang kusayangi, kerinduan bertemu Allah, bertemu Rasulullah umpama angin sejuk yang menerpa kalbu, membuatnya sejuk dengan menjauhi kegelapan dunia. Sesiapa pun yang menempatkan kalbunya di sisi Habib Tuhannya, ia akan merasa tenang dengan dan tenteram. Dan siapa pun yang melepaskan kalbunya di antara manusia, ia akan semakin gundah gulana. Ingatlah, kecintaan terhadap Rasulullah tidaklah akan masuk kecuali dalam kalbu yang manusia mencintai dunia. Ketahuilah wahai sahabat, jika Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya cinta kepada seorang hamba itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memilih dia sebagai tempat pemberian nikmat dan rahmatnya, dan akan memilih di antara hamba-hambanya sehingga hambanya itu akan menyibuk dunianya hingga hanya dengan ibadat kepada Allah. Lisannya sentiasa basah dengan berzikir dan berselawat kepada Allah dan Rasulullah. Anggota badannya selalu berkhidmat kepada Allah dan Rasulnya. Ya Allah, cintakanlah aku dan keluarga aku. Janganlah aku berpaling daripada kamu. Pilihlah kami sebagai tempat pemberi rahmat dan nikmat dan rahmatmu. Ini daripada seorang sahabat kepada kita, untuk ingatkan kita supaya sibuk dengan urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan kepada kita di dunia akhirat, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur Ustaz Fadhil lagi untuk bertemu dengan kita pada masa-masa yang akan datang, insyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz yang bagi kepada kita doa ini. Mudah-mudahan kita boleh beramai. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Saya ingatkan tuan-tuan yang ambil buku Al-Ma'abrar, di luar sana ada sikit ralat yang terkini. Ada kawan-kawan tolong semak tengok, ada ralat boleh ambil di tepi di sebelah jualan produk Darul Hadis tu, ambil ralat Malam Abrar, insyaAllah. Tuan-tuan, terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan perempuan yang bagi masa. Dan saya ingatkan tuan-tuan, hari Isnin ni hari terakhir dalam tahun 1434, dan tuan kita jemput ke kompleks kita di sana untuk kelas pengajian dan juga doa akhir tahun dan doa awal tahun, insyaAllah. Dan kitab Syama'il, insyaAllah, pada malam tersebut. Semua sekali jemput. Dan minggu depan, minggu sekali lagi, Sabtu sekali lagi, Sabtu esok, kuliah dengan Ustaz Saidul Khadir dan Dr. Yamnul. Sekali lagi kita ada kenduri di komplek kita untuk keliling. Semua dijemput. Sekali lagi saya ingatkan, semua dijemput pada 8 hari bulan, kenduri paksi di kompleks Darul Hadis, insyaAllah. Semua dijemput. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Dah habis? Ya, ayah. Dah habis? Ready. 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 Ready.